kembali lagi ke YouTube channel aku Mawar Dieng, dan hari ini aku akan membahas beberapa items favorit aku. Jadi yang pertama ada anting dan juga cincin. Kayak yang aku pakai ini juga, ini anting. Terus ini aku suka banget kayak kalau pakai cincin kayak banyak gitu. Terus ini ada anting, kayak dia agak gede tapi nggak begitu gede, jadi aku suka banget. Terus ada jepitan ini. Ini jepitan ini mungkin kalian pernah lihat di cover lagu sama Ziva, Tanya Hati. Jadi sebenarnya ini punyanya Karian, tapi aku suka banget jadi aku ambil. Hihi. Ini dikasih dari Karian, terus ini ada anting lagi. Aku lagi suka banget anting-anting yang lumayan gede gitu. Mungkin kalian sudah pernah melihat ini di mana gitu. Aku pakai gitu kan. Terus ada sebenarnya anting sih kebanyakan. Ini ada beberapa anting-anting tapi mungkin jarang aku pakai sekarang. Oh, ini adalah salah satu favorit aku juga, pouchnya. Jadi kayak lucu banget gitu, dia kayak kertas tapi dia bukan kertas. Tapi kayak kertas. Oh, ini dia. Ini juga anting favorit aku. Sebelahnya ada di dalam. Ini aku suka banget karena dia kayak cocok dipakein baju apa aja, tapi kayak simple tapi elegan gitu. Jadi aku lagi suka banget anting-anting yang kayak gini. Hoops earring, tapi yang kecil. Gitu. Selanjutnya, karena kita harus menjaga kebersihan selama di luar, aku membawa ini. Ini adalah spray rambut untuk antibakteri gitu. Jadi kalau misalnya udah lama di luar, terus misalnya nggak pakai topi, jadi kayak rambutnya terexpose gitu. Jadi aku sering semprot-semprot gitu. Gitu. Ini dia. Ini harus dibawa sih. Terus ada ini, supaya rambut saya tidak lepek gitu. Jadi ini adalah sebuah item yang menjadi penyelamat juga, karena dia membuat rambut aku lebih bervolume gitu. Lalu selanjutnya ini ada tas. Ini aku suka banget tas-tas kecil. Jadi yang ini aku dapat dari kakak Nyanyau, ini kado dari kak Nyanyau. Dan aku suka banget tas ini, jadi kayak simple aja, bawa handphone, terus hand sanitizer, dompet gitu. Jadi kayak simple dan praktis gitu. Selanjutnya ada tas ini. Aku gak tahu kalian pernah lihat ini atau enggak, tapi ini benar-benar aku pakai tiap hari sih. Ini sudah bisa dilihat ya dari penampilan depannya, sudah tidak sebagus waktu masih baru gitu. Dan aku suka banget karena dia kayak kecil, terus kayak bisa tiri, terus bisa kayak tiri gitu, kayak ha, kayak ha gitu. Terus aku nggak tahu, tapi menurut aku ini kayak di bajunya apapun kayak tetap masih cocok sih. Nggak tahu sih menurut kalian, mungkin aku doang. Iya gitu, tapi kayak percaya atau tidak ya, tas kecil ini bisa menampung lumayan banyak barang aku. Kayak benar-benar lumayan banyak gitu. Favorit. Tas favorit. Oke. Selanjutnya di sini ada beberapa baju yang aku suka. Sebenarnya kurang lebih kayak gini dia bentuknya. Gerak nggak sih? Ini ada atasan putih. Ini kayak square neck gitu. Jadi entah mengapa aku suka banget ini, karena dia kayak apa ya, bilangnya tuh susah gitu, karena ditambah lagi dia kayak agak-agak puff sleeve gitu kan ininya. Selanjutnya ini ada rok. Jadi ini adalah salah satu rok favorit aku. Ini adalah pleated skirt gitu. Terus ini kayak ada fabric tambahan yang bisa buat kita jadiin ikat di pinggang, bisa jadi kayak kita mau bentuk ikat pita juga bisa, kita jadiin kayak bentuk dress gitu juga bisa. Terus kayak simple tapi kayak bisa jadi apa aja gitu. Selanjutnya ada celana kargo.
Aku suka banget celana kargo kayak yang aku pakai sekarang juga ini karena dia banyak kantong. Terus kan kantong belakangnya juga ada, jadi kayak apa ya? Kayak banyak tempat untuk masukin barang gitu. Kayak handphone, dompet mungkin. Jadi kayak praktis. Gitu. Terus selanjutnya yang terakhir ada ikat pinggang. Kalau di Medan namanya tali pinggang. Aku suka banget ini karena menurut aku kayak kalau dikasih ikat pinggang tuh kayak nambahin aksennya gitu. Kayak misalnya tiba-tiba kalau misalnya tadi celananya hitam gitu. Jadi agak-agak 90s gitu. Itu sih. Itu dia. Jadi sekarang aku bakalan cobain baju yang putih sama rock pleated skirtnya. Ayo kita coba. Ini dia setelah dipakai roknya sama atasannya. Tadi kayak agak di styling gitu roknya. Jadi begini, kayak jadi dress gitu. Kalau pakai tasnya. Jadi itu dia favorite items aku sekarang. Terima kasih banyak udah nonton. Semoga kalian suka. Dan kalau kalian suka, kalian bisa langsung komen di bawah. Apakah kalian mau video seperti ini lagi atau mau video lainnya? Boleh langsung komen di bawah. Jangan lupa untuk like videonya, comment, share, dan juga subscribe. See you!